Blas. Apa? Blas. Cara buka kipas Mas Pion. Iki sing apa iki? Sing seri apa iki? Maksudnya iki jenenge lho apa? Maksudnya jenenge apa? Kipas. Iya, kipas apa iki? Nah, iki lho. Mungkin ini saya. Iki lho seri nomornya. Aku. Iki seri nama. Kadang kan wong gak tau cara buka nek kipas-kipas ngene. Gampang kok tua. Ngomong bautnya gunung dicepot nggak luruh apa ya apa yang terhidup wala paling ini kan ilmu jadi harus saling berbagi lah ilmu apa sih? Ya ini membuka ngene, buka kipas. Gak ngene. Iki sing ngene iki rek. Iso. Apa ne? Pertama dibuka pinggirnya ya. Oh iya. Ya, wes ngene iki ya. Kok lali mana yo? Yo kak, nek wis mlebu YouTube yo kak kira lali lah. Kesimpen nang kono pisan. Kemudian apa nih? Yo buka saling iki rek, rek iki. Tapi iki rek. Pres-presan. Cara buka balingnya ya seperti ini. Pakai obeng. Oke. dicongkel. Dicongkel sampai meletak. Nah, meletak itu. Ya. Nah, itu meletak. Terus ganti situ Ya, terus lepas. Nah. Tidak lepas sama. Musik ah. Sabar. Kuat. Dicongkel sampai sikil. Iya. Sikil bosok prek sikilnya. Ya udah terlepas semua. Dari satu menyantau. Oh, tinggal satu. Ketinggalan. Sudah lepas semuanya. Ini kipasnya di sisi no. Ini umur kipasnya udah 1 tahun. Kok 1 tahun? 2 tahun. Yang punya rumah beler. Harus alasan. Gak pernah di dibersih. Pakai tok. Dipakai terus siang malam 24 jam non stop. Ini kipasnya mati. Wih, ini yang masang sopo iki. Kamu nempel-nempel. Masa gak mas, gak ikut dicepet ta, Bro? Iki. Iku lak kuncian sih, Bro. Iki lho pakai. Pakai kambing.
patek samping dapat uji. Sampai berkarat. Palu. Masuk anu. Ya. Pedes ya kono ngombe. Iku lho nambah iki. Mati kembali lima. Iku lak kembali iku. Sarung. Oh, lho gak enak ke kakul. Kaos. Lumpur. Iya, nggih. Kurang ora.